Cilenci. Cilenci. Aku yang semuanya ada, Cik. Papa yang apa ada, Cik? Ini barang baik, Cik. Berapa sen ni? 20 sen satu, Cik. 20 sen? Iya, baik ni? Baik, Cik. Yeah. Memanglah. Saya pun memang nak cek barang yang baik lah. Yelah, itu pun barang baik. 15 sen tak boleh? Tak boleh, Cik. Berapa pun ada, Cik? Sila, Cik. Saya nak tanya dulu. Nangka berapa sen? Nangka 20 sen, Cik. 20 sen. Jantung? Jantung 20 sen. 20 sen? Ya, sama. Pisang? Itu pisang kelat kelen, Cik. Mahal sikit, 50 sen, Cik. Kelat-kelat pun 50 sen? Ya, kelat bukan sebarang kelat, Cik. Kelen, Cik. Pucuk ubi? Pucuk ubi 20 sen. Daun pandan? Daun pandan 30 sen, Cik. 30 sen? Ya. Kawin? Kawin? Ya. Yeah. 2,000, Encik. 2,000? Ya. Yeah. Buatlah saya 5 sen. Kayu apa ini? Kaki aku! Thank you.
Usem. Usem. Kurang ajar kau ya. Ha? Kau ingat tak boleh Fitra ke ni? Tak sengaja. Nanti kau. Sayur kunun. Mana rumput dia pergi kutip sayur. Lapo-lapo! Kata kongsi! Cepatlah. Kerja macam pondan aja. Porpo, pata kunci. Jaga-jaga. Buta saja. Kerja kami dah siap dah. Tolak aku nak tidur dalam bisik lah. Kalau kita dah janji bagi-bagi kerja, kerja kami semua dah siap. Ini giliran kau pula. Yalah. Yalah, bangunlah. Mari Encik tengok. Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Adakah patut? Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makruh. Makruh? Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan. Jadi Encik tak boleh buat apa-apa ni? Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Encik tengok. Punya haram jadah, tengok. Dia dah buat rumah haram atas saya punya tanah. Betul. Dia siram air pula. Biar saya tengok. Cuba saya tengok. Saya tahu wajah dia. Encik tengok. Macam? Ini bukan rumah haram. Anak haram. Itu dia. Tembak! Boleh tembak? Tembak. Saya hukum tembak. Tak salah. Tembak. Tembak. Oi, Bahlul. Kau main kasar ke? Cik, tengok. Dia kata Bahlul pula ke? Ada patut? Tak patut. Hei, musibat. Tiga-tiga orang turun. Hei, kau ni siapa lah? Berani marah-marah orang pula? Ha? Aku tuan tanah. Tak kenal tuan tanah. Oh, inilah tuan tanah Kedaung tu. Tuan tanah Kedaung apa? Kedaung kepala bapak kau, Kedaung? Ha? Ya. Yeah. Ini tanah aku. Kami bukan buat rumah atas tanah kau, atas pokok. Oi, pokok ni dalam kawasan aku. Adik. Jalan. Tengok, Encik. Dia suruh kita jalan.
Kurang asam. Eh, Dogol, kau kenal ni tak, ha? Oi, Mat. Marilah, Mat. 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 Mari, Mat. Ada apa, Encik? Engkau tolong gajikan pokok ni. RM5, Encik. RM5? Ya. Boleh. Terima kasih. Tolong. Alamak, doh. Ini gaji betul-betul. Alamak. Ini gaji betul-betul. Ini rupu. Andi. Kami serenda. Sudah. Berhenti. Berhenti. Sudah. Cuba balik. Tosa potong lagi. Oi, Tuan Tanah Kedaung. Kami boleh keluar pada tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja 5 syarat pun tak apa. Oh, boleh ya? Ah, bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Haram jadah. Itulah syarat-syarat do re mi. La 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 la. Jadi macam belum kami bujang opan cilo. La 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 la. Berjalan ikut kaki, pandang kanan dan kiri. Action macam makan air, perut kosong rohi. Kemana nak dituju, tak seorang pun yang tahu. Kaki sengal dan penat, lutut pun tergeliat. Kami bujang, oh merempat. La 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 la. La 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 la. Kau dengar apa yang aku dengar? Ku fikir aku dengar apa yang kau dengar tu. Malam ni malam apa, Reh? Malam Sunday, Monday, Patolu, Patande. Malam Jumaat. Jumaat? Ya. Duh. Jangan tinggal aku.
Dok. 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 Apa dah kau berdua ni bikin tempat ranjang untuk video dah? Kau dengar tak, Dok? Itu orang bergaduh laki bini. Terus campur orang punya pasal. Tengah-tengah hutan, mana ada orang? Ha? Ya tak, ya juga, ya? Malah jemaah, aduh. Hantu. Kalau hantu, dia mesti pergi. Help. Help. Ini? Tolong. Tolong. Ini bukan hantu. Ini mesti orang. Tolong. Mari kita tengok. Apa dah kau ni? Capa nak polong. Ini apa ini? Taik bintang. Ini bukan taik bintang. Ini Ferry yang punya. Feri Muah ke Batu Pahat? Feri Muah dan Batu Pahat dah tutup. Itu feri nenek kau. Ini feri hantu lah. Jangan takut. Mak! Apa kau ni? Tu. Jangan-jangan buluh ni yang bercakap doh. Takkanlah buluh boleh bercakap. Kalau bulu perindu boleh bercakap tu. Wahai bulu, apa betulkah kau yang bercakap? Ya, hambalah yang bercakap. Tolonglah, cabutkan tombak ini. Nanti. Baiklah, kalau kami cabutkan tombak itu, apa yang kau nak kasih upah pada kami? Hamba akan beri hadiah kepada tuan hamba bertiga. Mari. Tolonglah sikit. Ya, satu. Dua, tiga. Mari. I say, man. Cantik lah. Wah, getah. Bukan getah, darah. Terima kasih, tuan hamba bertiga. Kalau tidak, tentu hamba mati. Tuan hamba ni siapa? Hambalah Tuan Puteri Buluh Betung. Adakah tuan hamba ni kena mengena dengan gambar SK Darisman anak Buluh Betung? Oh, itu bapa hamba. Betul lah doh, betul. Pasal gambar tu dah lama main. Wahai Tuan Puteri Buluh Tumpang. Betung, maafkan. Buluh Betung, mana dia hadiah-hadiah kami? Kembalikanlah tongkat kebesaran hamba. Wahai tongkat kebesaran Beta, berikanlah hadiah kepada mereka bertiga.
Mustika Terbang itu hamba hadiahkan kepada tuan hamba. Naiklah di atas tikar terbang itu dan sebutlah perkataan Zam-Zam Al-Kazam. Tikar itu akan membawa tuan hamba terbang ke mana saja yang tuan hamba niat. Terima kasih Tuan Putri. Teropong itu hamba hadiahkan kepada tuan hamba. Niatlah di dalam hati apa saja yang tuan hamba nak lihat, tuan hamba boleh lihat menerusi teropong itu. Terima kasih Tuan Putri. Dan bangsi itu hamba hadiahkan kepada tuan hamba. Mintalah apa saja yang tuan hamba nak minta. Kemudian tiuplah bangsi itu. Segala apa yang tuan hamba minta, semuanya akan terkabul. Tapi ingat, kalau minta baik, jadinya baik. Dan kalau minta jahat, jadinya jahat. Terima kasih Tuan Puteri Bulu Kasap. Betung. Maaf Bulu Betung. Tuan hamba bertiga, biarlah hamba pulang ke tempat hamba dahulu untuk mengubati luka hamba ini. Tuan Puteri! Apa ni? Tak cukup lagi kan? Aku laparlah. Aku lupa nak minta makan dah. Kau berdua ni tak gunalah. Asyik nak cekik aja. Mi. Kata Tuan Puteri tadi. Bangsi tu, kalau minta baik, jadinya baik. Kalau minta jahat, jadinya jahat. Cuba kau minta nasi. Untung-untung permintaan kita makbul. Kita juga tak untung. You tak you juga lah. Mari kita try. Wahai bangsi hikmat, kami bertiga ni lapar. Bolehkan kau sediakan sedikit makanan? Kami tak mau makanan orang besar. Makanan kuli pun jadilah. Kari. Enak punya tu. Kalau begitu, serang. Wah, kentang makan, ligat kau ya. Sedap tu. Rey, pinjamkan teropong sekejap. Kau nak teropong apa? Adalah, aku nak tengok. Miss lagi. Nyapa? Wahai teropong hikmat, tolong bilang padaku, minggu depan punya nombor ekor nombor berapa pula? Okeylah ni. Nyampah. Adakah tengok nombor ekor dengan teropong? Tak guna memang. Tengoklah kalau ada lubang-lubang kerja. Ha?
Wahai teropong sakti dan hikmat, tolong tunjukkan kalau ada lubang-lubang kerja. Dengan sini rakyat semua. Besok ialah hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Damsyik Jani. Sebagaimana biasa, tuanku akan memilih orang-orang yang handal-handal untuk dijadikan laksamana negara. Barang siapa yang ingin jawatan itu, sila jemput ke gelanggang negara. Duh, ada negeri cari pendekar. Negeri mana tu? Dia. Hai teropong hikmat, negeri mana yang kau tunjukkan tadi, ha? Di mana? Pasir Bedengung. Ha? Pasir Bedengung? Aku fikirkan asap saja yang Bedengung. Hei, pinjam teropong kau sekejap. Aku nak cekik. Alah, kau ni. Makan aku dah kasih. Takkanlah teropong kau tak boleh pinjam sekejap. Ambil. Hei. Apa kau nak mampus ke apa? Bukan nak mampus. Buang tebiat. Kau orang bukan suka ni. Ini peminat akulah. Sekejap lagi, kita semua akan terbang naik ke angkasa. Angkasa tu? Angkasa tu lah, angkasa mana lagi? Eh, kalau angkasa puri, maulah aku. Tapi kalau angkasa tu, jangan takut. Apa yang kau takut? Kau tengok aku, kan tak takut? Dok, silakan. Naik semua tegas. Eh, Doh, tika ni berapa persen je dia punya kapasiti? Berapa pun boleh lah. Jadi, hai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke negara Pasir Bedeng. Zam, zam. Kau cakap tu kuat sangat. Aku takut tikar ni terperanjat. Kami pula terpelanting. Terpelanting? Aku belum ada suruh nyawa lagi lah. Jangan takut. Kalau kau takut, aku pun takut. Bongok. Do, tolong tunjukkan demonstration. Wahai tikar pandan terbang, ini untuk demonstration. Zam, zam! Allakazam! Ke mana balik Ustaz? Bodoh. Go!
U-turn. Cepat. Wahai tikar pandan terbang, kau tolong buat U-turn sikit. Apa macam demonstration? Bagus tak? Special. Ya, naik. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam-zam, Allah-kazam. No sora que te yo Jesus ta ka tu kanga ya ke ba ten chi no sei ni hajra su to ki bo wa ororu o yashima kami tiga sahaba na ni ki bol tenggelam susah hanya sekejap senang pun tak lama. Sekarang mulai sehat berkat sabar di hati. Meskipun naik meningkat dapat senjata yang sakti. Niyoto kaino sora kite yo desu takatu kagayakeba tenchi no seiji hazurasu to kiyo wa onoru oyashima. Kami tiga sahabat seia dan segala berpadu dan sepakat riang dan gembira. Di atas tikar terbang menjelajah dunia karena ingin berbakti untuk sesama manusia. Niyoto kaino sarawadin kete. Ya apa dah sarawadin kete? Niyoto kaino sarawadin kete artinya Niyoto kaino seluaku kecil. Ah, jaga. Kita dah sampai. Landing time! Ah, kita dah sampai. Wah, kau punya landing macam MSA. Aku ambil bangsi kau. Baik. Hey, jangan tiup. Nanti orang sakit semua. Orang nak tiup lagu Kismet Gen pun tak pagi. Apa dia buat tu? Dia makan tu. Kong Siong. Oi, 8 pan dia makan. Habislah.
ampun tuanku. Pada hari rinsekian, hari ini adalah hari keputeraan Baginda Sultan. Di dalam gondang ini ada 5 orang Laksmana Johan tahun lalu. Barang sesiapa yang ingin menjadi Laksmana, sila masuk ke gelanggang. Ampun tuanku. Cuba kau minta tolong minta obat kuat dengan Tuan Puteri tu. Haa, ni lah. Majin kuat selasa. Tak apa, tak apa. Datuk Menteri, asap apa itu? Ampun, tuanku. Nampaknya macam asap atomik bom. Atomik bom? Saya cuba! Siapa-siapa juga yang ingin menjadi Laksmana, silakan. Apa, takut kau? Silakan. Ampun tuanku. Patik terima cabaran Laksmana ini. Thank you.
ரொம்ப ரங்கியா முத்த பயில அப்புறம் மிளகா சக்க பிஞ்சியாடா Perintahkan tiga orang muda tu menghadap di balai penghadapan. Jujung perintah, tuanku. Alamak. Besok tuanku nak cuba kita. Pakaian mesti tukar. Jangan takut. Ini ada. Anda bertiga sungguh handal dan bijaksana. Mulai hari ini, Beta melantik anda bertiga menjadi Laksmana. Itu semboyan kecemasan. Siapa anda dan berasal dari negara mana? Ampun tuanku, Patih adalah salah seorang menteri dari negara Pasir Dua Butir. Diutus datang kemari untuk memohon pertolongan dari tuanku. Kerana Menteri Fasola dan orang-orangnya telah menderhaka tuanku. Datuk-datuk sekalian, oleh kerana negara Pasir Dua Butir di bawah naungan kita, maka patutlah kita memberikan pertolongan. Datuk Menteri, tuanku, siapkan 1,000 bala tentera dan hantar sekarang juga. Junjung perintah, tuanku. Ampun, tuanku. Oleh kerana tugas ini tugas negara, tak payahlah dikirim 1,000 bala tentera. Izinkanlah Patik bertiga Laksmana Doremi pergi berjuang membuat bakti. Ampun, tuanku. Baiklah, Laksmana Doremi. Beta izinkan.
Tolong. Tolonglah. Naik lekas, lekas. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke negara pasir dua butir. Zam, zam, Allah kazam! Hairan, ya? Apa dah jadi negeri ni? Punah rana. Kemana perginya bangunan tinggi-tinggi? Rumah-rumah, kedai-kedai, ha? Tu? Apa di bawah pokok tu? Agaknya di bawah pokok sana tu orang jual aiskrim dah. Aiskrim nenek kau. Dia tengah pada macam ni, siapa yang nak beli aiskrim? Aku fikir itu istana sultan. Mari kita pergi. Ampun tuanku, nampaknya ada orang masuk menghadap. Ampun Datuk, hamba bertiga ialah Laksmana Do Re Mi, ingin menghadap ke bawah Duli. Tunggu sebentar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Semah patik harap diampun. Tiga orang Laksmana ingin menghadap. Silakan. Sila menghadap. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Semah patik harap diampun. Patik bertiga telah diperintahkan oleh Baginda Sultan Jamshid Jani dari negara Pasir Berdengung untuk memberi bantuan ke bawah Duli. Ampun tuanku. Kamu bertiga sajakah? Benar tuanku, patik bertiga saja. Wahai Datuk Laksmana dari negeri Pasir Berdengung, sedangkan berpuluh-puluh ribu bala tentera, beratus-ratus pahlawan, berpuluh-puluh Laksmana, semuanya tewas di tangan Menteri Fasola. Ini kan pula Datuk bertiga saja. Datuk, daun serai, daun gaharu. Belum terai, belum tahu. Datuk, tosakan kata Menteri Fasola. Nini Pasola, Datuk Pasola pun hamba lipat. Kalau tak ada rotan, akar-akar pun jadilah. Apakah puncanya sehingga boleh jadi sampai begini, Datuk? Pasola ialah Menteri Pertahanan di dalam negeri Pasir Dua Butir ini. Beliau ingin memperisterikan putri tuanku, Putri Puncak Maligai. Apabila Baginda menolak lamarannya, ia belot, membakar rumah tangga, membunuh rakyat-rakyat yang setia, merompak di sana sini dan memperkosakan gadis-gadis, dan banyak lagi kekejaman yang dilakukan. Dulu negara Pasir Dua Butir ini memang cantik, cukup cantik. Tapi Menteri Fasola lah yang merobohkan segala-galanya hingga menjadi padang jarak, padang tekukuk.
Sudahlah begitu. Dinding-dinding istana ini pun semua habis dikopak. Sampai bumbung pun dah tak ada lagi. Ada ke patut? Tak patut. Tak patut, tak patut. Sungguh kejam Menteri Pasola. Akeh tak ada. Datuk, kenapa tuanku tak lari bersembunyi? Datuk Laksmana, jikalau tuanku melarikan diri bersembunyi, berarti negeri ini tak berkerajaan lagi. Kami datuk-datuk yang tertunggok di sini ini menjadi batu asas, menandakan kerajaan dua butir ini tak ada lagi. Kalau tidak, kami pun dah lama belah. Datuk, kemana perginya rakyat yang lain? Mereka bersembunyi di bukit-bukit bukau. Yang mengherankan, Datuk, mengapa datuk-datuk semua ni pakai topi Fire Brigade? Begini, di masa Menteri Fasola memberontak, membakar rumah-rumah, kami datuk-datuk inilah yang menjadi payamen, tukang pemadam api. Oh. Tak ada seorang pun yang tahu di mana Fasola bersembunyi. Jangan khawatir, Datuk. Hamba ada teropong ajaib. Hamba boleh tahu di mana Fasola berada. Apa yang kau nampak? Jason King. Jason King? Merapiklah kau. Mana ada Jason King sampai kat sini? Pak, kau tengok. Yalah, Jason King. Tapi macam mana betul pak kat sini? Benar, Datuk Laksmana. Menteri Fasola tu sama macam Jason King. Tapi kenapa muka dia berkedut-kedut? Ginilah. Tu dia marah tu. Ada yang salah agaknya. Eh, mari aku tengok dah. Kau orang tengok di close up macam mana boleh tahu apa dia buat? Kau tengok long shot macam mana? Pusing. Gini. Dia tengah buat apa? Tengah melepas. Betulkah teropong itu boleh nampak? Betul, tuanku. Bolehkah beta tengok putri beta? Apa salahnya, tuanku? Thank you.
malam tak bergema, alai sunyi sayur, bulan pun tak menjelma, angin pun tak bertiup, hai angin tak Jangan takut saya. Mari, mari. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mau lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang beta percaya yang Datuk Laksmana bertiga boleh menewaskan Pasola. Kalau Laksmana bertiga boleh menewaskan Pasola dan mengembalikan putri beta, beta akan kawinkan putri beta dengan salah seorang Laksmana yang bertiga. Kawin? Ampun tuanku, mohon pati. Mohon pati tuanku, alamak kawin. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke tempat persembunyian Fasola. Zam, zam, Allah kazam! Datuk, tuanku, beta percaya yang mereka akan berjaya. 100% tuanku. Macam begini pun kau nak terhubung lagi. Aku nak tengok berapa jauh lagi tempat persembunyian Pasola. Bongok. Mak. Aku pula yang kena bongok.
Panjang jampi dah. Oi. Dia sakit apa? Nampaknya dia pingsan. Aku tahu dah dia pingsan. Apa sakitnya? Dia kurang vitamin C. Vitamin C. Boleh baik tak? Boleh sebaik, bos. Hei, berhenti. Siapa kau? Menteri Fasola punya menantu lah. Bohong. Apa bohong kau pindah dekat dia? Aku kahwin dengan dia apa? Baik. Tunggu sini. Pedang kau lawa ya. Bos? Menantu bos nak jumpa di luar, bos. Aku mana ada menantu. Aku belum kahwin lagi dah. Tapi dia bilang dia kahwin dengan adik bos. Kalau dia kahwin dengan adik aku, dia adalah adik ipar aku, Bahlul. Memang betul, bos. Bapak saya bilang pun saya ni memang Bahlul, bos. Alamak, aku kena tipu. Bangunlah Tengku Putri, bangunlah, bukalah matamu Tengku Putri, bukalah matamu. Bos, kubur kita kena ambush, bos. Ambush? Ya, bos. Jampi.
Baik, bawa naik tu. Hei, siapa kau, ha? Ha? Ini bapa tiri laki mak kau. Kurang ajar. Sedangkan bah kabar tak hanyut. Ini kan pula kemarau panjang. Namun kilat sabung menyabung, petir guntur menggegar langit, halalintar membelah bumi. Belum tentu hujan mau turun. Hamba tak pandai berkata panjang, hanya intan memotong kaca. Penaga baik-baik. Kilatmu kusangka intan, rupanya pasir di tepi jalan. Oh, kau bilang aku pasir di tepi jalan, ya? Kau jaga kau baik-baik, aku tiup nanti. Kalau dia pasir di tepi jalan, ni dia, batu karang di tengah lautan. Sial punya batu karang. Jikalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kalau ku takut dilebur pasang, takkan berumah di tepi pantai. Jika demikian, bertemulah buku dengan ruas. Silakan. Sedangkan gajah berkaki empat kadangkala tersandung jatuh terlipat. Dar Jason King sahab, Tun Kiari merah ke dindigi eh, warga aturi Pakistan to Bangladesh kah? Eh, bahasa apa dah kau cakap lah? Gambar Hindustan dah. Ni, berapa lama dia nak ambil lawan pedang dah? Haa lah. Ini time dah sampai. Yelah. Aku pun laparlah. Gunakan segala kebolehan. Yeah. Wahai bangsi hikmat, nasi kandar doa. Nasi je. Tak adilah. Tangan pun tak ada. Eh, apa yang kau buat tu? Cuci tangan. Oh. Tengok. Air minum tak ada. Kalau tercekik takkan mampus. Tolak aje lah. Cukup siksa nak makan kau punya pencarian. Hei. Kau tengok ni. Ikan Apollo yang kau minta. Next level.
Sinilah berladang, tidak ada hamba yang bidang. Hei, korang yang si cikik dah jeli kepala lah. Wai, kembali di rupanya ya. Woi, habis masuk sini. Hai teropong. Hai Zain, tolonglah tunjukkan macam mana nak bunuh pasola yang kebal tu. Carilah bulu runcing dan tikamlah di tapak kakinya. Eh, ni, apa? Tolong kau minta bulu runcing. Aku nak makan pun tak senang lah kau ni. Tak ada je. Ni tolong kawan lah. Wahai bangsi hikmat, bulu runcing jatuh. Mak, dah sampai pun. Hei, Jo, kau tikam telapak kakinya. Nah. Jangan, jangan. Tolong, tolong. Ampunkan aku, ampunkan aku. Tolong, jangan. Ampunkan aku, maafkan aku. Apa dah daun tinggal satu lah. Oh na ya mangera Hai bangsi hikmat, sembuhkanlah penyakit Tengku Puteri dan butakanlah mata kawanku. Oh, kau nak solo seorang-seorang ya? Nak kontrak konon lain tempatlah. Tak jadi buta, sembuhkanlah penyakit. Tadinya Jason King, sekarang Three Stooges pula. Three Stooges? Siapa kamu bertiga? Three coin in the pointing. Three coin in the pool stupid. Cukup putri. Patik bertiga ialah Laksmana Do Re Mi. Datang kemari untuk memperhambakan. Kemana? Kemana perginya Menteri Pasola?
Almal Keput. Dan mampus Tengku. Oh. Datuk Laksmana, tolonglah bawa balik beta ke negeri beta. Kerana terlalu rindu pada ayah bonda. Wahai Datuk, Datuk, di antara kedua yang tercinta, Datuk, apa fikiran Datuk jikalau kita bawa Tengku Putri pulang bersama-sama kita pada malam ini juga? Datuk, oleh kerana hari pun telah larut malam, duka cita diberitakan transport kita tidak ada lampu. Ya, Datuk. Sedangkan compound saja 10. Kalau pergi court, Datuk, kurang-kurang 60, Datuk. Benar, Datuk. Tengku Putri, patik rasa besok sajalah kita pulang. Kerana hari pun sudah malam, Tengku Putri pun penat. Berehat dah dahulu. Baiklah, Datuk Laksmana. Terima kasih. Hai. Dengar sini baik-baik. Kita bertiga mesti jaga disiplin, tata tertib, kebudayaan. Tidak dibenar siapapun masuk ke bilik Tengku Putri. Kalau siapa masuk, petangan kan. Tidur. Demi kau tak tidur? Aku nak jaga. Mana nyamuk ke apa ke, orang masuk sini curi Tengku Putri ke. Jaga. Tidur. Pulut dua pinggan. Pulut? Ngigau. Selamat malam, Tengku Putri. Selamat malam, Datuk. Dah baik sakit? Beta tak sakit pun. Tadinya Tengku Putri terbujur macam mayat. Oh, itu pasal beta takut pada Jason King. Ya, Jason King mukanya terbengis. Kalau melihat muka Fatih, Tengku Putri? Memandang muka Tuan Hamba, hati beta gembira. Patik tak sangka ia muka Patik ni handsome. Baru sekali menebas lalang, kaki terluka tertikam duri. Baru sekali Tuan Putri ku pegang, hatiku gatal nak berbini. Beta faham hal ini. Beta akan sampaikan pada anda sesampainya di negara Pasi Dobutie. Terima kasih, Tengku Putri. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa, Datuk? Bergetar. Good night, my love. Good night.
Bulan mengambang bawa cahaya. Bintang bersinar gemerlapan. Tetapi semua tak nampak kerana kita di dalam gua. Oh, Datuk ini berpantunnya. Sastra. Bagus. Tapi kurang sebaris lagi. Apa lagi semuanya? Itulah yang sedang saya fikir sekarang ni. Tadi dah bagus disusun. Lupa pula. Bagus, cakap terus terang aja lah. Bagi cium sekali, Pak. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Sikit pun tak boleh? Tak boleh. Apalah yang kamu sikit pun tak boleh? Haram. Haram? Haram. Sial punya sastra. Sabarlah, Datuk. Ni sabarlah ni. Tunggu sampai kita balik ke negeri beta. Kalau balik boleh? Ha. Kalau balik dua kali pun boleh. Mana? Tak sangka sastra bertuah. Kalau balik boleh? Boleh. Tapi. Boleh. Wahai Tengku Puteri. Beta faham maksud Datuk. Nak kahwin bukan? Mana Tengku tahu? Sebab hati beta dah mulai meluat. Meluat? Alamak. Dengan Fatih? Bukan. Dan mereka berdua. Oh, mereka berdua pergi jahanam. Boleh get lost. Fatih. Dengan Datuk. Beta cinta. Sayang. Cinta. Sayang. Ya, cinta sayang. Cinta sayang, begini punya gerubi muka pun cinta sayang. Aduh, wanginya, wanginya. Kisah cinta dah bermula. Kini Pati baru percaya. Tengku cinta pada Pati ini. La la la. Lama tak lupa pula. Tengku Puteri. Apa dia, Datuk? Ada sabun. Sabun? Ya. Yeah. Nak buat apa tengah-tengah malam sabun? Nak cuci baju. Baju saya ni berbau dah. Oh, ada dekat bilik mandi. Bilik mandi? Sabun di bilik mandi. Sabun. Oh, sabun di bilik mandi. Sabun. Oh, sabun di bilik mandi. Sabun.
sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun, sabun. Apa dah sabun? Ini lah. Bunuh gua kan. Silakan Tengku Putri. Terima kasih. Jangan. Tengku Putri, sekarang kita akan terbang naik ke atas. Terbang? Saya tak pandai terbang, Datuk. Jangan takut, Tengku Putri. Fatih boleh bawa Tengku Putri naik ke atas. Kalau Tengku Putri was-was, Fatih dan sahabat Fatih boleh tunjukkan sampelnya. Ya. Mari, Rik, tunjukkan sampelnya. Silakan. 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 Jangan marah, yang manis. Senyum. Jaga. Satu, dua, tiga. Ai, ajaib ya? Hei. Mak celaka punya tu. Dia beromen tak dengan Tengku Puteri? Ini semua kau punya pasal. Apa pasal aku pula? Mengapa kau ajak aku sama-sama naik ke atas? Kenapa aku tak tahan dia? Macam mana aku nak tahan? Depan Tengku Puteri, malulah aku. Doh! Doh! Naik, hari nak hujan. Apa kau ni begini panas terik, kau kata nak hujan? Aku tu temberang. Oh, Bangok. Doh! Naik! Hari nak kiamat! Wah, tu melampau tu. Apa lah kau ni? Cakap tu salah, ini salah. Eh, mana yang betulnya? Kalau nak temberang pun, biarlah yang possible. Ini impossible. Ii, kau gigit hidung mampus. Aku tiup kan? Jangan-jangan, serendah. Kita bersaudara. Aku salah. Dengan hormatnya dipersilakan Tengku Putri. Beta takut, Datuk. Oh, tak ada apa yang harus Tengku Putri takutkan. Patrik akan bawa Tengku Putri ke atas dengan selamat. Betul, Datuk. Sumpah, I love you. Alah, Datuk. Sekarang peluk Patrik. Bukan di sini, di leher. Pejam mata, pejam mata. Dan peluk kuat-kuat. Ai, kesalnya aku. Merungan. Aku tiup, kan? Pun aku tak melawan. Satu, dua, tiga. Sudah sampai, Datuk? Belum lagi, Tengku Putri. Masih lagi jauh ke atas. Beta rasa kaki beta sudah sampai ke tanah. Dah sampai pun. Sekarang boleh bukakan mata, Tengku Putri. Wahai Datuk di antara kedua, sila iring Tengku Putri. Silakan. 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 Sila dulu. Aku. Lawa. Silakan. Silakan.
Pasal pula? Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami pulang ke negara pasir dua bute supaya lekas aku boleh kahwin dengan Tengku Putri. Zam zam. Eh, kau berdua ni tak mau balik cepat kah? Nak cepat balik ya, supaya cepat kahwin. Banyak bijak, banyak cantik, kita melepas. Kalau tidak kerana dengan tikar terbang aku, takkanlah boleh kita selamatkan Tunggu Putri. Tikar konon. Habis ini? Kalau tidak kerana teropong ni, macam mana kita nak tahu lokasi Tuan Putri kena kidnap? Teropong konon. Kalau tak dengan abang sini, mana boleh askar pasal luar serenda? Mana boleh Tuan Putri baik daripada sakit? Sudahlah, Datuk. Jangan bertengkar. Saya akan kahwin dengan Datuk tiga-tiga sekali. Tunggu. Mana ada dalam buku yang perempuan boleh kahwin sampai tiga sekali? Kalau laki-laki boleh kahwin tiga, kenapa perempuan tak boleh? Possible. Wah, nampaknya kita bertiga ni bermadu saja. Kalau ia pun cabarlah. Tegaslah. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir dua butir supaya kami lekas kahwin. Zam zam Allah kazam. Datuk. Kalau Tengku Putri takut, biar Patik peluk Tengku Putri kuat-kuat. Itu pun mereka dah sampai. Nampaknya kita sudah sampai. Lepas itu, pada kongsi landing time. Anak dia. Bonda. Anak bonda. Bonda. Syukurlah anak anda telah selamat. Laksmana Dorani itulah yang menolong anak anda. Terima kasih, Datuk Laksmana bertiga. Oh, anak anda. Ayah anda. Syukurlah anak anda telah selamat. Apa yang telah terjadi di negeri kita ini? Menteri Pasola lah ampunya Angkara. Tuanku. Ini leceh punya kerja, Tuan. Apa pula leceh, Datuk? Dulu Tuanku telah berjanji. Kalau Laksmana bertiga itu dapat membebaskan puteri Tuanku Puncak Maligai, Tuanku akan beri kahwin kepada salah seorang Laksmana perkasa itu, bukan? Yeah. Tapi, macam mana nak diadakan perkahwinan? Negeri kita masih kucak-kacir. Sapan-sapa. Iya. Apa pikiran Datuk?
Begini tuanku, begini. Biar putri tuanku, putri Puncak Mahligai, dibawa balik ke negeri Pasir Bedengung. Di sana nanti dapat langsungkan perkahwinan. Datuk, tuanku, ini tiga lawan satu. Nyanya punya kes. Tuanku, putri tuanku kan kebijak. Dia kelentong sana, dia kelentong sini, semua boleh lepas. Betul, betul, betul. Ya, ibarat tarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Ya? Faham, Enda? Pas. Okey, tuanku. Ampun, tuanku. Sekarang sampailah masanya. Patik hendak menyusun semula pentadbiran negeri kita ini. Itu pun pas. Datuk-datuk yang setia, pergi ke Bukit Bukau dan ke Hutan Belantara. Kerahkan hamba rakyat semua keluar. Kita akan bentuk negeri baru. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Selamat tinggal, Yanda. Selamat tinggal, Bonda. Selamat jalan, Anda. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami pulang ke Pasir Bedengung. Zam-zam, Allah kazam. Sampai pun di Pasir Bedengung. Lepasmu! Patah kongsi! Landing time! Tunggu, Putri. Sekarang kita sudah sampai. Re, Mi. Gulungkan. Silakan. Gulungkan. Gulungkan. Celaka punya tu. Mentang-mentang ada Tuan Putri, tikani pun dia tak boleh lagi. Sekali aku koyak-koyak, hancur, mampus padan muka. Jangan, susah kita juga nanti. Eh, kau tersangka hati ke? Boleh tidak? Macam nak meletup bisul dalamnya. Selamat pulang, Datuk Laksmana. Apa ceritanya? Ampun, tuanku. Menteri Fasola dan rakan-rakannya telah tewas di tangan Patik, tuanku. Di tangan Patik bertiga, tuanku. Syabas, Datuk Laksmana. Syabas. Datuk Laksmana, yang ini siapa? Yang ini Tunang Patik, tuan. Tunang Patik yang sebenarnya, tuanku. Tunang Patik, tuanku. Bagaimana tiga orang laki-laki boleh bertunang dengan seorang perempuan? Pakai shift ke, Datuk?
Harap diampun, Tuan. Baginda Sultan Pasi Dua Buti telah berjanji, sesiapa yang dapat membunuh Menteri Fasola, Tuanku akan menikahkan putrinya kepada orang itu. Oh, jadi Tuan Putri ini putri kepada Baginda Sultan Pasir Dua Butir. Harap diampun, Tuanku. Sebenarnya Patiklah yang membunuh Menteri Fasola yang kianat itu dengan buluh runcing di tapak kakinya, Tuanku. Tak benar, Tuanku. Yang sebenarnya teropong ajaib Patik inilah yang mendapat tahu bahawasanya kematian Fasola itu dengan buluh runcing, Tuanku. Tidak benar, Tuanku. Patik yang meniup bangsi ajaib ini, buluh runcing satu, baru buluh runcing datang, Tuanku. Bohong, Tuanku. Ini dua orang ni asyik menyekik, ya, Tuanku. Siapa menyekik? Kau orang dah cekik. Habis kalau dinner time tak cekik kah? Sabar, sabar, Datuk Laksmana. Biar beta selesaikan perkara yang rumit ini. Kalaulah Laksmana Hang Tua boleh mempersembahkan Tun Tija untuk berbakti kepada sultannya, mengapa tidak Datuk Laksmana Doremi? Itulah yang semolek-moleknya, Tuanku. Masuk angin keluar asap. Konon aku lah hero. Padan muka. Datuk-datuk sekalian, apabila genap bilangan purnama, akan beta tabalkan putri ini menjadi permaisuri beta. Walau bagaimanapun, beta tidak akan mengecewakan Laksmana bertiga. Di dalam istana beta ada tiga orang dayang yang cukup cantik, cukup masak, cukup beranum. Hanya tunggu hari gugurnya sahaja. Di atas jasa-jasa baik Laksmana bertiga akan beta kurniakan. Terima kasih, Tuanku. Datuk Menteri. Tuanku. Perintah tiga dayang kesayangan beta menghadap. Junjung perintah, Tuanku. Dayang istana masuk menghadap. Peace. Hello, Mai. Tuanku, dayang bertiga ni untuk parti bertiga, Tuanku? Ya, itulah dia. Tak cantik ke Datuk Laksmana? Cantik, Tuanku. Macam mengkudu masak. Ampun, Tuanku. Dayang-dayang bertiga, silakan. Ampun, Pati. Ampun, Tuanku. Dayang-dayang, nampakkah tiga orang Laksmana itu? Nampak, Tuanku. Itulah bakal suami dayang-dayang bertiga. Suami Pati. Silakan. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke mana-mana. Zam-zam, Allah kazam. Dali, Anda. Oh, Dali. Dali, Anda. Tak apa nak ngomong semua tu. Datal. Dali. Aduh, Datal. Aduh, Datal. Aduh, Datal.
ni, nyai. Eh, ni, ni apa? Kenapa lagi ni? Angkau dua orang saja baik. Gatal, ada lagi.